Minasyaitan Nurajim Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai, ya nak Rabbi yassir lana Wala tu'asir alaina Rabbi atmim lana Bil khair Bangku surya Kita mulai lai. ya Masaluhum lah eh, ya Bangku berindah Ayat kebarat tu Tujuh balik ya Masaluhum kama salil tauqada nara. Hmm. Baramlu misal mereka itu artinya sifat mereka itu pada munafik mereka itu baalah barang seperti misal al-lazi yang menyalurkan yu artinya menyalokan yu akan api pada nan kalam atau pada kegelapan. Mangkota kalau bercahayu bercahayu yu api artinya menerangi yu api akan mayang sekulil yang yu alazi maliak yu dan bersedap-sedap yu dan aman yu dari daripada ma yang takui yu allazi akan yuma ah, ala tak kalau itu mempergikan Allah akan nur mereka itu di binurihim itu adalah salah satu cara mengubah bina yang lazim menjadi ta'di dengan cara menambahkan huruf jar nah, degah bay jadi kalau sahabatnya pergi, tapi kalau lapak pakai ba, maka diartikan mempergikan Allah akan nur mereka itu. Nah, sahabatnya diartikan Sebab itu faedahnya adalah untuk mengubah bina fi'il. Mentaadikan fi'il yang lazimah, Artinya memadamkan ya Allah akan yo api dan dijamakkan orang akan damir karena memelihara bagi makna Allah. Jadi tadi al lazi al -la itu mufrad kini him nuri him ke jama sabo al lazi itu walaupun mufrad tapi nyo maknanya umum ya, nah. di kalau mana umum tentu banyak repinya nak di kalau maknanya umum aku boleh ya dipakai damir jama dan meninggalkan yolakan akan mereka itu padanan kalam pada beberapa kegelapan zulumat itu adalah jamak mu'jama' mu salim beberapa kegelapan tidak meliik mereka itu akan ma yang sakulil yang mereka itu hal kiran -kira heran mereka itu dari pada jalan lagi takwik mereka itu mangko seperti demikianlah mereka ini beriman mereka itu dengan menzahirkan kalimah iman mangko apabila mati mereka itu ba'ala apabila datang akan mereka itu Anak datang takwi dan azab baramulo mereka itu ba'ala baramulo pakak daripada yang hak daripada kebenaran mangku tidak mandanga mereka itu akan kebenaran akan sempurna danga tarimo lagi bisu artinya bisu daripada kebaikan, maka tidak berkata mereka itu akan yo, akan yo jalan. Ustad uh, Zakaria Al Ansori dari Sumatera Utara, ya, Ustad. kami lah sampai di apa Kode di ayat ke kelapan baleh sumum sumun sumum bukmun om yum fahum layu busirun layar jion ya Barang melu mereka itu bala pakak dari daripada kebenaran, maka tidak mendengar mereka itu akan kebenaran, akan sebenarnya nggak lagi bisu arti bisu daripada kebaikan, maka tidak berkata mereka itu akan kebaikan. Lagi butuh daripada jalan petunjuk, maka tidak melihat mereka itu akan di jalan. Maka barang melu mereka itu bala baram melu tidak kembali, mereka itu daripada kesesatan, atau barang melu misal mereka itu bala bala melu seperti hujan labe. Di sabah itu mana aslinya kan dicucuri, mencucur. Hujan itu kan apa? mencurah atau seperti yang mencurah. Artinya seperti uh, penduduk hujan atau orang yang punya hujan atau orang yang ditimpa ditimpa hujan labe dan baram lo asalnya sayyibin wa ala baram lo sayyubun daripada saba ya subu jadi ditukar wow akan ya kemudian didegamkan ya dengan ya artinya turun ya hujan daripada langit artinya awan padonya awan anan padonya zulumat bak barapo kegelapan yang tabah dan guruh ia nyoraat kebalanya malaikat yang diwakili dengan awan, dan dikata orang suaranya malaikat, dan kile artinya cemerlang, cematinya malaikat, Allazinan zinan, cemati yang mahari, atau menghardiknya malaikat, akan diawan dengannya cemati. Menjadikan mereka itu artinya mempunyai hujan, akan anak jari mereka itu, artinya ujungnya anak jari. Kalau disuruh dulu ada tekan buku anak jari, ya tak? Jadi anak jari yang disebutkan anak jari yang dimaksud adalah ujung anak jari. Sebab tidak mungkin lah seluruh anak jari itu masuk ke dalam telinga, nak. Jadi mereka menutup telinga itu hanya dengan ujung anak jari. Kalau asabi, ah, majas ya. Kalau asabi itu artinya anak jari seluruhnya tidak mungkin masuk ke dalam telinga. Jadi artinya adalah anamil itu ujungnya ujung anak jari. Pado talingo mereka itu daripada karena patuh atau petir. Artinya sangat suara guruh. Karena bahwa tidak mendengar. Karena bahwa jangan mendengar mereka itu akan yosuaro. Karena takui artinya takui mati daripada mendengar yosuaro. Seperti demikianlah mereka ini apabila turun Al-Quran. Dan padanya Al-Quran itu sebutan kafir yang diserupakan dengan zulmat. Dan janjian seso, janjian siksaan, janjian seso, atensi kafir yang diserupakan dengan guruh, dan hujah yang nyatu yang diserupakan dengan kile. Baal apabila menutui mereka itu akan talingo mereka itu, Karena bahwa jangan mendengar mereka itu akan yo, ya, akan yo ya, suaron, akan yo ya, alquran. Mako condong mereka itu, atau cenderung mereka itu kepada iman dan tinggal agamu mereka itu dan hiu tinggal agamu pada sisi mereka itu balayanya ba mati jadi kalau tinggal agamu mereka arti mereka meninggalkan agamu mereka sama halnya dengan mati dalam keyakinan mereka dan baramlu Allah ba'ala baramlu meliputi dengan orang kafir mereka itu nisbah ilmu dan kudrah. Isma ilmu dan Quran kudarai, kudarai maka tidak melupakan mereka itu akan di ya Allah. Hampirnya Artinya hampir kile menyembah kile akan penglihatan mereka itu Artinya mambi kile akan penglihatan dengan basugiro. Tiap tiap baca hayu yuk kile bagi mereka itu berjalan mereka itu pada cahayu. Artinya pada cahayu kile dan apabila lah kalam ye kile mereka itu bal apabila berdiri mereka itu buatnya berhenti mereka itu bayat ba ikut tamsil bagi mengajuti ma yang padu Al -Quran, pada Al-Qur'an daripada hijab hati mereka itu dan membenarkan mereka itu bagi ma yang pandangan mereka itu Al -Quran, pada nyu Al-Qur'an daripada ma yang mengasihi mereka itu dan berhenti mereka itu dari perma yang mengkubanci mereka itu jadi itu sifat orang munafiknya. Jadi kalau ada nak tuju dia ah ada ndak ketujuh, tuju ah nyo-nyo, berhenti. Jadi pilih-pilih. Dan jikalau menghendaki Allah bala ba jikalau sungguh mempergikan di Allah dengan pendengaran mereka itu dengan makna asmaihim. Nah, jadi kalau sam'i itu isi mufrad, sedangkan asma asma'i itu adalah jama' taksir. Dan penglihatan mereka itu yang zahir seperti ma yang mempergikan yola dengan yang batin. Bahwa menyolah titik satu yang menghendaki olahkannya satu itu ba'alah sungguhnya orang kuasa. Nah setengah hata dan sebagian daripadanya suatu itu mempergikan ma yang disabui orang yumah. Wahai manusia artinya ahli Mekah sembahlah dekamu kamu artinya esa kalau dekamu kamu akan Tuhan kamu Allah Tuhan yang menjadikannya Tuhan akan kamu artinya menjadikan ya Tuhan akan kamu dan tidak ada kamu suatu jua dan menjadikan ya Allah yang dan menjadikan ya Tuhan akan segala mereka daripada sebelum kamu mudah-mudahan kamu bahwa mudah mudah-mudahnya takui kamu dengan menyembahnya Allah akan apa takui akan ikap akan siksanya Allah dan barang melola Allah pada asal bala ba baru bagi tarji dan pada kalamnya Allah Taala bagi takia di la Allah faedahnya yang asal adalah bagi tarji harapan di harapan itu kalau pasti terjadi terulai jadi kalau ah mahru ah jadi kalau Allah mengecil la Allah nah bisa dipasang la itu untuk Tuhan Allah raya. Allah berarti Allah tidak tahu kan kata jadi ya, tidak pasti berarti ilmu Allah tadi tidak tidak pasti. Artinya Allah tidak tahu apa yang terjadi itu. Itu tidak mahu Kalau Allah mengatakan la Allah, faedahnya bagi tahkik, ya, pasti. Sebab Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi itu Allah ketahui. Allah Allah yang menjadikan ya Allah hati menjadikan ya Allah bagi kamu akan bumi hal keadaan terhampar. Ba ko akan menjadi hal. Artinya terhampar lagi dihamparkan di bumi, tidak berkesudahan di bumi pada kareh atau lunak lembut. Maka tidak mungkinlah tetap atih di bumi. Jadi kalau kareh di bumi, kalau sadoi tidak mungkinlah ada kehidupan di bumi, tidak. Nah, bisa tumbuh atau tumbuh-tumbuhan. Kalau lunaknya sadoi, gawangnya sadoi, tidak bisa loh, bahkan lo tinggal di bumi, tidak bisa membangun rumah, lunak mana sadoi dan langit akan dijadikan dan di atap ke belakangnya dan menjadikan akan langit akan bangunan binatarnya bangunan artinya ato dan menurunkan ya Allah dari langit itu akan air mangkuk mengeluarkan ya Allah dengan air itu daripada bermacam-macam buah-buahan karena no rezeki bagi kamu yang memakan kamu akan rezeki dan mempani kamu dengan rezeki itu akan binatang kamu akan dabah kamu akan binatang kamu atau hewan peliharaan kamu maka janganlah menjadikan kamu bagi Allah akan berbilang artinya serikat berserikat atau bersekutu pada ibadah padahal lo kamu baala lo mengetahui kamu bahwa semuanya Allah bahwa semuanya si Khalik dan tidak menjadikan mereka itu, siapa mereka itu, itu syarikat, serikat atau uh, sekutu yang diciptakan oleh orang musyrik sebagai sekutu Allah, di sekutu atau tuhan-tuhan selain Allah itu yang disembah oleh orang musyrik, itu mereka tidak menciptakan nak adonan diciptakannya cie juara. Dan tidak ada Tuhan kecuali siman yang menjadikan yosiman. Dan jika ada kamu bahadanya pada ragu, artinya ragu dari pada menurunkan kami, hamba kami. Artinya Muhammad dari pada Al-Quran. Bahasanya Al-Quran itu dari pada sisi Allah. Ah, Ba'alah jika maka datang adik kamu dengan satu surah daripada semisalnya Al-Quran. Artinya yang diturunkan dan barang lumin faedahnya bagi bayan. Artinya hiunya suri itu balanya semisalnya diturunkan pada pihak balagah dan bayak susunan dan menghabarkan daripada yang gaib dan baram lo surah bala ba baram lo satu potong baginya surah itu anda baginya awal dan akhir baram lo sekurang kurangnya surah bala ba baram lo tiga ayat jadi ditantang bana orang kafir itu. Kalau tidak percaya kalian coba buat Tidak usah banyak-banyak. Cukup satu surah saja. Tapi semisal Al-Quran. Ini kenyataannya mereka tidak mampu menciptakan semacam apa karangan atau kitab sebagai tandingan dari Al-Quran. Dan serulah dek kamu akan akan suhada kamu, artinya Tuhan kamu. Dan serulah kamu akan saksi-saksi kamu, artinya Tuhan kamu, alatina Tuhan yang menyembah kamu akan ya Tuhan. Daripada selain Allah, artinya selainnya Allah. Karena bahwa menolongi ia ya Tuhan akan kamu. Jika ada kamu baarnya orang benar kamu pada bawah sungai Muhammad baala sungainya berkata Imamat akan jual Al Quran daripada sisi dirinya Muhammad. Artinya Al Quran itu hanya kata-kata atau karangan dari Muhammad. Maka bapu Yair kamu akan demikian maka bosnya kamu baala sungainya orang Arab kamu lagi fasih, lagi fushah ya fasih semisalnya Muhammad dan tak kalau lama mereka terbunyikan bala ba tak kalau itu berkat Allah Ta'ala jadi fushah itu kaji kajinya ke dalam ilmu balagah ya enggak jadi ba kalam yang fasih itu itu dalam ilmu bahasa dalam ilmu apa balagah ya ada bayan ada ilmu ma'ani ada ilmu badia di ba kriteria dari kalam yang fasih di orang yang uang yang bisa mengecek fasih itu kata-kata itu bisa uh, me, apa, memenuhi kriteria kata yang fasih maka orang disebut dengan fushah orang yang fushah. Maka jika, uh, maka jika dan tak kalau lama mereka tidak dari, dari demikian mereka mereka tidak sanggup apa-apa uh, apa, menjawab tantangan Al Quran. Nah, Allah Taala berkata Allah Taala. Maka jika tidak mampu buik kamu apa? Uh, tak ir unguir ungu bermasuk Fa'ilam taf'alu Walan taf'alu unguir ir lah Lah basu'o Mako jika tidak buat kamu akan main disabui orang Yoma karena lama kamu dan sekali-kali tidak buat kamu. Jadi lam itu untuk yang telah berlalu. Lan untuk yang akan datang. Lan itu memastikan menentukan makna eh, dari zaman dari film dari menjadi mustakbalnya. Walan dan sekali-kali tidak akan berbuat kamu. Artinya Allah lah yakin bahwa orang musrik Mekah itu sekali-kali artinya tidak akan mungkin membuat Al-Quran tandingan. Tidak akan berhasil membuat Al-Quran tandingan atau kitab tandingan. Akan demikian salamu lamonyo Karena zahir lemahnya mampu Ba'anan ayat dikau iktirat. Nah, iktirat itu arti maupun Apa nama Sebagai bantahan kepada mereka. Aba hmm. Allah jika mengkotaku ilah kamu dengan beriman dengan Allah dan bahwa sungguhnya Al Quran bahas sungguh Al Quran itu daripada kalam manusia. Hmm. Akana takui akan naraku alati al yang naraku yang bara mulu kayu bakarnya naraku ba bara mulu manusia arti orang kafir dan batu seperti berhala mereka itu daripadanya batu. Yani bahwa sungguhnya narako bala sungguhnya sangat angik dinyalakan orang yonarako narako dengan masa orang yoma tidak seperti api di dunia. Dinyalakan orang ya api di dunia itu dengan kayu dan sebagainya kayu. Disediakan orang yonarako narako artinya disediakan orang yonarako narako bagi orang kafir mereka itu artinya diazab mereka itu dengan yunaraku ba'anan u'idat iko u'idat lil kafirin jumlah musta'nifah atau hal lazimah jumlah musta'nifah ya artinya kalimat baru atau hal lazimah hal yang yang lazim satu hal yang lazim atau yang timbul dari dari perkataan sebelumnya dari kalimat sebelumnya dan beri kabar gembira, dan kabar gembira, kabar gembira ladengko, artinya kabar ke akan segala mereka yang beriman, mereka itu artinya membenarkan mereka itu dengan Allah, dan mengamalkan mereka itu akan yang salih Daripada beberapa punan fardu dan beberapa punan sunat, bahwa sungguhnya, artinya dengan bahwa sungguhnya bagi mereka itu anan baginya, asungguhnya sarugo. Wah oh, bagi mereka itu. Ah sungguhnya. Saruku. Jadi janatin itu sebenarnya adalah. Isim. Anna. enak Lahum itu khabar. Anna. Jadi kalau isim. Aku, di ojoknya Ah sungguhnya. Kalau khabar. Ba'ah sungguhnya. Jadi itu adalah janatin. Eh, apa namanya itu. Isim anna yang muakhar. Artinya kebun yang mempunyai sajar, yang punya pepohonan, sajar artinya pepohonan dan kediaman. Yang mengalir dari perbawahnya sarugo, artinya bawah sajarnya sarugo dan mahliganya sarugo. A yang mengalir sungai, artinya air padanya sungai. Dia mengalir itu bukan sungai, mengalir itu adalah air sungai itu majazi itu ndak sebenarnya sungai tadi dan barang sungai bahwa pernah tampak alazina tampak yang mengalir pun tampak itu mengalir air di tampak mengalir itu dan sungai dikurusiabi sungai mengalir itu salah sebenarnya secara kikat sebab enggak mengalir itu bukan tampak tapi air di sungai baham aku nahar secara bahasa karena buah sunggonya ayi bala sungguhnya mangore atau menggali ya nak mangore yo iya tampai artinya mangore yo tampai artinya mangore itu menggali di yo yuh, yuh dan barang lo menyandakan mengalir kepada sungai baal barang lo majazi nah, semuanya itu contoh lainnya masa nah, masak nasi ya nak masak nasi itu majazi itu ya karena nasi di kalau ini dimasak itu kan bareh kalau jadi nasi dimasak jadi bubuh ya enggak? atau buih ya yang dia buih itu jadi dingin supaya nyo jadi yang tio tio diberi rezeki orang mereka itu dari perutnya sarugo artinya diberi makan orang mereka itu dari perodemikian demikian sarugo dari buah-buahan karena rezeki aba ya, ba Allah tak kalau itu berkata mereka itu lo ini ba baram Allah artinya semisal ma yang diberi rezeki orang kami daripada tempo dulu artinya sebelumnya ini pada surga karena sarupo buah buahnya sarugo karena sarupo buah-buahan sarugo dengan karena. di yang dimaksud dengan uh, minkablu itu sebelum di surga. Di buah-buahan sarugo nanti ada yang atau makanan surga itu ada yang serupa dengan buah-buahan di dunia. Dan didatangkan orang mereka itu dengan rezeki, artinya didatangkan orang mereka itu dengan rezeki, hal keadaan sarupo, artinya sarupo setengah rezeki akan setengah nisbah warna dan berbeda nisbah rasa. Ini warna atau bentuknya sama ada yang sama dengan rezeki di dunia makan di dunia tapi rasanya berbeda dan bagi mereka itu padanya sarguan dan baginya istri-istri daripada bidadari dan selainnya bidadari yang suci daripada haid dan tiap-tiap yang kotor dan barang mereka itu para sarguan bala barang lo kekal mereka itu artinya diam mereka itu salam wala tidak lenyap mereka itu dan tidak keluar mereka itu lah tibo di di stasiun ah, siapa nak mau ulang ini kah haji lah Boy Aji Aji mulai Aji <laughs> Kita sama-sama bagaja ya ya. <laughs> <laughs> 啊。Uh.